Halo sobat, kembali dengan ide kreatif seserahan Nyentri. Yeay! Kali ini Nyentri akan membuat hantaran batik menggunakan boneka Barbie berhijab. Sebelumnya udah dibikin bentuk burung mara dan bunga. Ingin tahu bentuknya seperti apa nanti? Yuk kita simak video ini. Ini nih kain batik yang akan dijadikan isi hantaran. Kain ini termasuk jenis batik printing semi sutra. Lebih halus dibanding batik bahan katun. Boneka Barbie cantik ini nih yang akan Nyentri hias. Barbie-nya sudah jilbaban dan berbusana muslim polos. Nyentri sendiri loh yang bikin. Barbie bisa lekuk-lekuk nih tangannya, kakinya juga tuh. Tapi pakai Barbie biasa juga bisa kok. Nih mahkotanya terbuat dari hiasan sudut siku kotak. Kardus, Nyentri butuh kardus. Lalu pola dari kardus juga. Perhatikan, ada yang besar dan ada juga yang lebih kecil. Karet gelang dan juga kawat hias emas. Tentu butuh jarum pentul. Jangan lupa hiasan-hiasannya. Langsung aja ya kita mulai. Langkah awal, Nyentri ambil lembaran kardus bekas. Ini disesuaikan dengan tinggi rok bawahan Barbie. Boleh lebih tinggi lagi, tapi jangan kekurangan ya. Ini juga disesuaikan dengan kotak hantaran nanti. Ini sebagai penyangganya. Nah, baru Nyentri otak-atik kain batiknya. Lembaran kardusnya dibiarkan berdiri. Lalu ujung kain batik Nyentri taruh di atasnya. Kardusnya nggak dipakai sepanjang ini. Nanti akan Nyentri potong jika kain batiknya sudah selesai. Ukuran batik diusahakan sama sama tinggi kardus berdiri. Lalu Nyentri buat plisket rok seperti ini. Biasanya kain batik dilipat-lipat untuk membentuk plisket. Tapi karena bahan ini halus, tidak kaku, Nyentri butuh kardus sebagai bahan pembantu. Biar lebih mudah dilipat dan lebih rapi plisketnya nanti. Jika sudah, Nyentri coba dengan Barbie. Seperti ini. Bagian ini akan Nyentri potong, nggak perlu panjang-panjang. Hati-hati, jangan sampai kain batiknya juga terpotong. Sekarang kita pasang roknya pada Barbie. Udah pas belum? Usahakan pas lah, kan tadi udah diukur dan dicoba. Nih Nyentri kunci dengan jarum pentul. Habis itu kita rapikan lagi. Tuh, Barbie sudah bisa berdiri sendiri. Selain sebagai bahan pembantu, kardusnya juga berperan sebagai penyangga Barbie. Bawahan sudah. Sekarang Nyentri menghias baju atasannya. Nih, Nyentri menggunakan kain jala emas. Nyentri buat simpel aja. Lalu dikunci dengan kawat hias. Sebenarnya sudah bagus, tapi biar lebih bagus lagi, Nyentri tambahin pita dengan bantuan lem tembak. Oh iya, juga dengan renda, biar lebih bagus lagi nih. Bagian kepala juga Nyentri tambahin biar nggak terlalu polos. Renda
topeng mutiara emas yang nyentri betul seperti ini. Bagus loh sebagai hiasan Barbie. Tahap selanjutnya, saatnya mengolah sisa kain batik. Yips, dengan pola kardus. Nih, nyentri betul seperti ini. Mirip pembuat mahkota bunga pada hantaran batik sebelumnya. Tapi ini bukan untuk membentuk bunga loh. Lihat aja deh nanti. Jika sudah, nyentri satukan dengan kawat hias. Lebih kuat dan lebih mudah dibanding karet gelang. Tuh, udah kelihatan kan? Sekarang nyentri pasang pada punggung Barbie. Yips, keempat pola ini nyentri jadikan sayap Barbie, bukan bunga. Selanjutnya, saatnya dimasukkan ke kotak hantaran. Sebenarnya masih ada sisa kain batiknya, tapi nyentri lipat aja karena nggak muat dijadikan kipas. Walau sudah bisa berdiri sendiri, nyentri tambahin jarum pentul biar lebih terjaga tegaknya. Nih, nyentri tambahin kain jala emas lagi sebagai hiasan kerudung Barbie. Pita emas dan jarum pentul nyentri pasang di belakang nih, biar mempercantik aja dari belakang. Terakhir, bunga artificial. Nih, nyentri letakkan di sini aja. Sip deh, udah jadi. Nah, tampaknya seperti ini. Cantik kan? Hantaran kain batik bentuk baju boneka Barbie. Apalagi ada sayapnya nih, kayak Putri Peri. Hiasan untuk Barbie masih bisa ditambah lagi. Bisa dengan lenteng mutiara, tenda, pita, atau kain lainnya. Bebas kok. Yang ini termasuk yang sederhana aja. Biasanya hantaran batik dikombinasi dengan baju kebaya atau kain brokat. Sebenarnya banyak loh bentuk cantik dan unik dari hantaran batik. Kapan-kapan deh nyentri tunjukin bentuk lain dari batik. Oke, jika belum jelas tinggal tanyakan di komentar video ya. Nanti akan nyentri jawab sebaik mungkin. Teng teng teng, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel Nyentri The Craft. Masih lanjut loh ide-ide hantaran seserahan yang unik dari Nyentri. Sampai jumpa lagi, salam kreatif Nyentri.